Oke, selamat pagi semua para teman-teman dan para sahabat. Jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sharif. Hari ini kita beruntung banget di channel kita, beruntung banget bertemu dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah sahabat saya dan beliau adalah orang yang luar biasa. Dan dia kebetulan melakukan beberapa penelitian berkaitan tentang new normal. Nah, kita akan membahas dari sudut itu, datang new normal itu apa, dan apa saja planning-planning yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi itu. Nah, maka kita simak yang berikut ini dulu ya. Oke, halo Bro Leo, apa kabar nih? Halo, halo, kabar baik. Oke, halo Bro Leo, apa kabar nih? Halo, halo, kabar baik. Wah, luar biasa. Thank you sudah diundang. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu nih, Bro, ya? Waduh. Lebih dari 10 tahun kayaknya, ya? Kayaknya lebih dari 10 tahun, ya. Terakhir waktu lu baru mulai 2006, ini ya, mulai... 2006-2007 gue terakhir kayaknya, betul-betul. 2006-2007 gue terakhir ketemu lu, Bro. Abis itu gue nggak ketemu lagi, gila. Totalnya sekarang. Lu nggak berubah, men. Asli, lu nggak berubah, keren banget. Gue berubah ya, kurusan ya. Nah, tambah jelek aja nih, gara-gara nggak ketemu barber. Gitu ya? Oh, bisa panggil di rumah. Zaman sekarang semua everything bisa di rumah, Bro. Iya, okay. Gue mau beli alat cukur. Iya. Bro, boleh cerita dikit, Bro. Siapa diri lu mungkin di-sharing kepada teman-teman, Leo itu siapa, dan sebagainya, biar teman-teman bisa tahu. Dan bisa kasih tahu lu bisa ketemu di mana, jadi orang pada nyari lu juga gampang nih. Ya, silakan. Oke, gua itu saat ini sebagai strategic management office di Bhinneka.com. Oke. Okay. Gua udah 21 tahun di Bhinneka. Ya, ini yang merintis nih, ini yang merintis nih. Kira-kira umurnya hampir sama lah. Enggak, kenal Arif udah dari sejak kuliah, jadi harusnya lebih lama lagi. Ya, Bhinneka itu adalah salah satu pionir e-commerce di Indonesia. Dan karena dia lebih banyak fokusnya itu di B2B dan ke government, mungkin teman-teman itu saat ini jarang mendengar Bhinneka gitu, karena dia tidak banyak fokus di consumer seperti toko-toko e-commerce online yang lainnya. Nah, tetapi sebenarnya Bhinneka itu merintis e-commerce itu sejak tahun 98. Iya, betul-betul. Jadi, salah satu yang tertua, 23 tahun, sedangkan Bhinneka sendiri umurnya sudah 27 tahun. Wah. Tapi nah, by the way, ngomong-ngomong, sekarang total karyawan berapa ya, Bro? Bhinneka. Karyawan Bhinneka sekarang hampir 900. Wih, dulu kayaknya zaman gua itu sama ketanal sama lu, kayaknya belum sampai 50, berarti 30-an ya. Malah sampai zaman dulu ada toko dulu ya. Baru ada toko di Mangga 2, ada toko di apa? Sudirman ya. Betul. EJ kalau nggak salah ya. Betul, baru 30-an dulu tahun 2000 awal. Oh, iya, sekarang udah 900. Hampir 900. Itu ngerjain apa aja sekarang Bhinneka itu? Paling besar itu di operasional, karena kita kan customer-nya itu B2B ya. B2B itu, corporate itu rata-rata memang membutuhkan extra service. Oh, oke. Okay. Jadi dari end miles-nya aja, delivery-nya segala, kita lakukan sendiri. Belum service-nya, belum corporation itu. Pengiriman sendiri sekarang semua? Kenapa? Pengiriman semua sendiri? Nggak semuanya sendiri, tapi sebagian besar masih sendiri. Wow, luar biasa. Cuma kalau kita melayani government ya, itu kan perlu ada dokumentasinya dan macam-macam, itu hampir tidak mungkin bisa dilakukan sama third party. Dan kalau bisa saya tanya itu, Bhinneka masih bermain di dunia IT? Maksudnya produk-produk IT dan sebagainya? Sekarang Bhinneka itu fokusnya ada dua. Ya. Kita nggak sebut lagi IT, kita sebutnya 3C sekarang. Waduh, apalagi nih? Itu computer communication sama consumer electronic.
Konsumen elektronik itu seperti kayak TV, pokoknya yang lebih ke, sebenarnya nggak cuma konsumer sih, komersial elektronik juga, tapi ya sebutannya, bekannya 3C. 3C ya, keren ya. Itu keren. Kayak gadget, handphone, tablet, segala. Jadi kita ada dua divisi yang cukup besar, itu ada 3C sama MRO. Apa tuh MRO? Repair operasional, itu menjual barang-barang kayak tools, alat-alat yang lebih ke model machinery, model buat kayak ya dari yang alat model alat grinder apa grinding buat buat kopi sampai buat buat potong kayu segala kita ada. Wih, canggih, 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 keren, 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 keren. So, dan jadi teman-teman yang belum pernah ke bineka.com mungkin masuk ke bineka.com, bukan harus masuk ke bineka.com. Bahkan kalau nggak salah kemarin Bineka sempat membuat untuk apa masker yang harganya cuma 1.000 perak kalau nggak salah ya. Iya, jadi ada campaign itu kita melakukan penjualan masker harga cuma 1.000. Setiap ada yang beli itu setiap beli ada yang beli satu kita akan mengirimkan satu ke untuk didonasikan. Wah keren ya, keren-keren tuh. Nah itu tuh, jadi sampai masker, sampai saya juga kaget, wah kok ada masker dan sebagainya ya. Nah ini sekarang Bineka ini, jadi buat teman-teman yang tidak tahu bahwa Anda bisa belanja online, Anda bisa belanja semua yang berkaitan tadi ya, 3C tadi, komputer, komunikasi, berarti handphone ya, mobile gitu, mobile phone, dan terakhir adalah consumer product ya, consumer apa ini, consumer elektronik. Elektronik ya. Elektronik ya, seperti kayak oven gitu juga ada berarti ya? Betul, jadi elektroniknya itu memang kita 3C itu consumer elektronik, tapi sebenarnya banyak yang kita jual itu adalah barang-barang yang komersial, yang buat hotel, buat restoran. Oh, lebih jadi, fokusnya ke sana. Kalau TV yang kita ngomong, TV-nya itu bukan TV yang ada di rumah masing-masing ya, tapi TV yang memang kayak lebih mirip ke digital signage sebenarnya. TV yang digunakan buat di lobi, yang ada di bandara, yang ada di stasiun kereta, itu adalah TV-TV seperti itu. Nah, berarti nah yang para teman-teman yang lagi nonton channel ini cocok banget nih, karena kalau yang ngomongin corporate, pasti ngomongnya ke sini, ke bineka.com saja, daripada bingung-bingung cari produk. Kebetulan sebelum tadi kita rekam, saya juga nanya-nanya tentang beberapa barang, ternyata bineka.com punya. Loh, saya juga kaget gitu, karena dulu mainnya ke consumer, ya kan dulu ingat banget mainnya ke consumer, user, dan sebagainya, sekarang naik level nih. Banyaknya ke corporate. Jadi kalau orang corporate susah cari produk, cari ke bineka.com. Promosi terus ini. Oke, bro. Nah, aku mau diskusi sedikit. Gue terus-terusan tertarik banget ketika melihat status lu di LinkedIn. Ya, status lu di LinkedIn. Nah, status lu di LinkedIn itu ngebahas belakangan ini, ngebahas tentang new normal. New norm, ya kan? New normal. You know. Boleh dibahas, bro. Apa sih new normal itu dan bisnis apa saja yang bakal berdampak gitu? Boleh diceritakan. Ya, jadi sebelum kita bicara mengenai the next normalnya itu ya, kita mungkin perlu melihat juga adalah sekarang bisnis apa sih yang paling banyak kena impact di selama pandemi ini. Hmm. Jadi banyak berbagai macam pendapat komentar orang di dunia itu ya, tapi memang yang paling berdampak untuk Indonesia paling pertama sudah pasti turis. Turisme. Pariwisata kita babak belur banget. Kebetulan kita juga ada teman-teman yang banyak ada di industri ini, termasuk kita punya customer dan lain-lain. Jadi salah satu teman kita kan, itu akan... TX ya, TX lu kenal kan? Yono kan? Betul. Lu kenal lagi tuh ya. Oke, lanjut bro. Retail dan properties ya. Jadi kayak mall, kayak ini ya tahu sendiri lah orang Indonesia itu kayaknya weekend itu harus ke mall. Nah mallnya ini sekarang yang kena dampak. Dia punya properti juga. Jadi kayak sekarang itu kita saja di Bineka itu sudah melakukan WFH itu kira-kira hampir 90% dari workforce kita. Wow. Hanya sedikit sekali yang masih ada WFO di work from office ya. Jadi
Itu juga pengaruh terhadap orang-orang yang berbisnis properti. Terus ketiga adalah beberapa manufaktur yang mungkin dianggap non-esensial, tapi sebenarnya padat karya. Itu bahkan kita sudah sering dengar di media-media itu kayak industri manufaktur mobil, motor, alat-alat berat, alat-alat yang sebenarnya padat karya, tapi mungkin tidak begitu dianggap esensial, jadi sehingga baik pemerintah maupun pelaku industri juga berhati-hati. Karena kan mereka masih juga bagaimanapun juga mementingkan keselamatan dari para pekerjanya. Tapi sebenarnya itu adalah padat karya. Jadi kata kuncinya adalah sebenarnya bisnis yang berpengaruh adalah bisnis yang padat karya ya berarti ya? Bukan bisnisnya padat karya, tapi bisnis yang secara impact tidak berhubungan sama selama pandemi. Misalkan yang sekarang berhubungan sama pandemi banyak apa? Adalah industri yang alat kesehatan, industri pangan, industri-industri yang berhubungan sama teknologi. Itu kan yang banyak pengaruh di selama pandemi ini. Nah, yang padat karya yang tidak ada hubungan sama yang seperti ini, itu adalah kayak industri manufaktur mobil, otomotif. Nah, itu impact-nya besar. Makin orang tidak mau keluar, makin mereka tidak mau belanja otomotif. Even beli motor aja, sekarang ya ampun, jarang banget. Kalau dulu kayaknya motor itu, kalau kita lihat dari data-data di finansialnya kreditor ya, itu sehari itu mereka bisa berjual ribuan motor. Wow. Sekarang 100 aja kayaknya susah, sangat mampus. Iya. Tapi kalau berkaitan tentang pangan, kalau kita ngomong kafe, kafe kan kena ya? Kena, dampaknya kena ya? Betul. Kafe itu dari data yang kita dapetin ya, dari customer maupun dari teman-teman juga, itu meskipun dia sudah melakukan delivery dan lain-lain, tapi dia cuma bisa cover sekitar 10-20% dari income hariannya mereka. Wow. Jadi mereka tetap masih kehilangan sekitar 80% dari revenue mereka yang harusnya. Karena orang kalau belanja di kafe, di restoran, atau di mana-mana, itu kan lebih tidak hanya datang untuk melihat, mendapatkan value dari dia punya tempat ya. Iya, tapi mereka juga sering ada impulse buying gitu. Dari tadinya beli kopi menjadi beli kue, beli makanan main course menjadi menambah appetizer, menambah dessert. Kan kalau orang belanja via online pakai ojol begitu ya. Iya. Ya mereka langsung belinya main course doang. Kalau nggak dessert doang. Nggak ada lagi tambahan-tambahannya buat impulse buying-nya. Oh, jadi kata kuncinya sebenarnya kalau di restoran itu adalah ada main tapi ada impulse-nya itu ya. Makanya menunya dibuat cakep-cakep itu justru income yang menambah buat dia ya, jadi fokusnya beda. Betul. Mereka kan bermain dari teks dari apa? Pornografi terus dari gambar dan lain-lain gitu loh buat mereka meng-create dia punya impulse kan. Jadi tadinya orang cuma beli steak doang terus dia juga beli appetizer-nya, beli kentang goreng terus dia beli dessert-nya lagi, beli macam-macamnya lagi. Oke. Pasti minuman aja orang nggak akan beli kan? Iya, minuman nggak akan beli. Paling nggak minimal dia beli di rumah, bikin di rumah ya. Nah, pertanyaan menarik adalah, balik lagi ke tentang kondisi ini kan baru kita bicara mengenai dampak ya. Dampak karena kejadian COVID ini kan. Nah, coba dilanjutkan tentang new normal tadi. Iya, jadi dari dampak-dampak yang itu, nanti yang kita bisa lihat adalah mana yang paling bisa speed up untuk recovery. Jadi, apakah ini temporary atau bisa nggak bisa bilang permanen sih ya? Sebenarnya saya kemarin mengatakan itu agak permanen adalah karena permanennya itu apakah dia sampai setahun, sampai seperti industri pariwisata kita. Tapi kan kemarin itu si, saya agak lupa ya nama menterinya siapa ya, itu kemarin kan kita ada diberikan slide banyak tuh di WhatsApp grup ya, jadi ada mereka Erlangga. Betul. Erlangga itu sudah mulai adjust buat memperbaiki stabilisasi kita punya ekonomi, bagaimana supaya kita bisa segera balik ke hampir ke sebelum masalah pandemi. Karena yang tadi kita sebutkan itu, industri-industri yang kena impact besar di pandemi, itu akan suffering nanti, apalagi yang padat karya. Nah,
sekarang gimana caranya kita bisa segera bisa adjust ke new normal? New normal ya, kita lihat dari behavior-behavior customer sekarang ya. Pertama adalah buat yang UKM, buat yang lebih gampang buat pivot, itu mereka seharusnya sekarang itu sudah mulai berpikir bagaimana caranya dia memanfaatkan teknologi. Teknologi is the key. Jadi dari tadinya yang restoran, dari tadinya yang kafe, warung yang tidak on board ke platform yang menggunakan ojol ya, itu mungkin mereka boleh start untuk ke situ. Terus kemarin juga saya lihat ada yang menarik dari salah satu mall di Jakarta ya, mereka punya inisiatif untuk membuat grouping. Ini yang kemarin itu sempat saya diskusikan sama yang manajemen tenannya lah kebetulan, dan kebetulan mereka cepat melakukannya karena sama seperti pengalaman saya mau membeli misalkan ada restoran A khususnya menu 1, restoran B menunya khususnya menu 2. Kalau saya membeli ke restoran A sendiri, B sendiri, kan jadinya kan cost-nya double. Betul. Tapi dia bisa meng-clustering, jadi seperti model produk group buying. Saya cuma ngomong ke satu titik, dia bisa pesenin ke restoran A, B, C, D di dalam mall yang sama. Wih, cakep. Dan itu sudah ada di salah satu aplikasi ojol ya. Dan namanya apa tuh? Namanya GFC. Apa? GFC. Jadi dia nama tokonya ya. Kalau di Gojek juga GFC. Jadi kita cari GFC saja gitu ya? Ya, GFC. Jadi beberapa restoran itu yang beken-beken dia bisa pick. Terus jadi satu order. Satu order yang jalan di aplikasi ojol. Jadi kalau kita beli ojol Gojek maupun Grab ada kayak gitu? Ada di mereka ada. Canggih ya, baru tahu saya. Okay, nah benar. Itu yang betul. Itu jadi mereka, jadi nggak cuma restorannya yang bisa pivot. Mm-hmm. Jadi ada inisiatif dari pengelola di mallnya sendiri yang membantu restoran di dalam mall-mall tersebut untuk pivot. Dan itu sebenarnya memberikan value proposition yang lebih bagus buat customer kita, buat customer-customer yang doyan ke restoran tersebut. Jadi nggak harus dia belanja ke 4 restoran, tapi cukup ke satu agregator lah istilahnya. Satu agregator, di agregatornya itulah yang order ke 4 restoran. This is good idea ya sebenarnya ya. Jadi cuman intinya adalah memang sebenarnya kalau kita diem aja ya tinggal menunggu jatah mati apa enggaknya kan ya. Tapi dengan gini kan menarik ya. Asik. Terus berikutnya adalah kalau dia kita mau ke new normal itu ya, sebenarnya kan dari saat sekarang kita sudah punya rencana-rencana kerja yang memang untuk memitigasi dan untuk membantu kita melewati selama masa pandemik. Kalau di Bhinneka saat ini kita ada 4 framework yang kita jalankan bersama-sama. Jadi pertama ini harus dilakukan di level company. Jadi nggak cuma karyawannya doang, nggak cuma ini, tapi mesti pemilik dan seluruh top management-nya itu bersama-sama fokus ke dalam framework ini. Kalau kita misalkan pertama itu kita yang priority adalah put people safety. Jadi people itu safety. Pasti harus nomor satu. Karena people itu adalah aset company yang paling berharga. Jadi banyak usaha-usaha dilakukan di put people safety ini. Misalkan bagaimana menerapkan protokol WFO atau WFH. Dan WFO jaraknya mesti berapa. Kayak masker lah, sebelum datang ke kantor mesti ditembak pakai scanner lah, seragam dan lain-lain. Yang WFH juga, bagaimana kita bisa tetap memonitor productivity orang-orang yang WFH. Bagaimana mereka kita bisa yakinkan bahwa semua grup itu, meskipun tersebar-sebar, tapi tetap bisa produktif bekerja di rumah dan achieve goal yang sama. Nah, itu kan perlu dibantu dengan beberapa tools-tools yang tersedia. Boleh di-sharing nggak kira-kira tools-tools apa aja? Siapa tahu Bhinneka juga jual tools-nya?
Khususnya kan ada problem yang harus monitoring. Iya, apa tuh? Sebenarnya simple. Kalau Bhinneka ya karena kita sudah cukup ini, kita pakai banyak tools yang beredar dari yang management tools, kita punya Haris, kita punya OKR, kita punya Happy Five, kita punya macam-macam lah. Ada, kita bisa pakai buat monitor, ada Jira, ada Trello, ada aplikasi sebenarnya banyak. Tapi sampai yang minimal-minimalnya pakai spreadsheet model Excel aja yang kita bisa punch in setiap hari aja itu sudah jauh lebih baik. Oke, jadi buat company-company kalau misalkan dia bingung bisa minta konsultasi sama Bhinneka ada dong ya? Bisa, bisa. Wah, mantap bisa. Tuh. Bhinneka punya jawaban karena memang saya tahu banget nih, bro. Karena ada teman saya yang berusaha di perusahaan company corporate IT pun kadang-kadang dia juga bingung. Lucu juga buat saya. Bahkan dia bingung, nih gimana caranya saya memonitor mereka kerjanya apa di komputer, ngapain aja. Bahkan mereka nggak tahu apa harus dilakukan. Lucu-lucu, ini lucu banget. Makanya saya ketawa-tawa. Makanya ketika saya tanya, kok Bhinneka punya solusinya? Ini beneran loh. This is, you know kan, aku dulu kerja di perusahaan IT, bahkan yang sebelumnya lagi pernah kerja di perusahaan IT. Dan itu mereka lagi bingung loh. Jujur mereka lagi bingung. This is menarik ya. Sebenarnya menarik. Karena banyak aplikasi-aplikasi kayak yang di-create sama Clue, itu yang berbasiskan longlet. Jadi mereka punya GPS yang bisa memonitor absensi dari setiap orang. Bahwa benar kamu bekerja di rumah. Jadi begitu dia punch out absensi, jamnya jam berapa, itu langsung ke record bahwa benar di titik apa titik longitudinalnya dia punya itu GPS-nya persis dia ada di rumah masing-masing. Ini ngomongin Clue yang dulu zaman yang lagi ngetop-ngetopnya zaman itu kan Ahok gitu kan ya? Betul, betul. Itu salah satu. Sebenarnya ada beberapa banyak aplikasi absensi. Tapi itu kan cuma absensi. Tidak memonitor, tidak kolaborasi. Nah, tadi sebelum kita mulai meeting juga kita ada sempat share kan. Kenapa sih mesti pakai Google Hangout? Nah, Google Hangout itu adalah salah satunya dia punya aplikasi yang bisa kolaborasi. Jadi kolaborasi antara saya bisa kasih kerjaan ke Arif gitu loh. Bisa pantau, oh Arif mengerjakannya sampai titik A, B, C, D. Sedangkan ada lagi si Bambang, kerjain sampai D, E, F. Siapa lagi, bisa kerjain lagi sampai lanjut, bisa kelihatan bahwa itu progresnya memang ada. Pakai apanya tuh di Google itu? Google Plus ya? Oh, pakai G Suite bisa. Di G Suite, kalau boleh saya tahu, di aplikasi apa itu bisa sampai, bisa saya tahu, misalnya saya ngerjain sampai di level apa, ini sampai di level mana? Itu kan simple. Jadi cuma sebenarnya kayak Excel aja, tapi itu kan dikerjakan bersama-sama. Jadi kelihatan bahwa yang baris ini sudah ada yang kerja. Ini ada dokumennya link kemana. Jadi modal kolaboratif itu sebenarnya sudah banyak dilakukan sama aplikasi-aplikasi lain. Sebenarnya yang pertama kali melakukannya itu Adobe. Cuma Adobe kan mahal banget. Jadi kalau mau versi murah ya pakai Google gitu loh. Kalau mau pakai yang di tengah-tengah sebenarnya sudah tersedia dalam Microsoft Teams. Microsoft sejak yang Microsoft 365 versi bisnis itu sudah ada namanya Teams. Teams itu fungsinya sama kayak begini, bisa bahkan bisa video conference seperti ini, bahkan bisa pakai telepon. Jadi kalau mau nyari teman-teman mau nyari Microsoft yang tadi namanya Teams itu Bhinneka juga jual tuh kayaknya tuh ya. Wah, ada Bhinneka emang authorized implementator. Wah, kan keren kan. Jadi beli sih gampang. Yang susah adalah implementasinya yang saya tahu banget. Karena semua orang bisa beli yang murah banyak. Benar, saya bilang benar banyak. Beli banyak. Tapi setelah beli bingung kita. Ini mau ngapain? Dan wasting time kan ya. Benar nggak bro? Wasting time ya. Karena mesti trial error, salah dulu. Bukankah lebih enak dikasih tahu, langsung kasih jalan. Makanya tadi begitu bicara, saya bilang, wah saya tertarik nih. Karena menarik buat saya daripada saya ngebuang waktu. Karena tim saya ketika sebagai programmer aja membutuhkan waktu sedemikian lama untuk ngutak-ngatik. Nah ini Bhinneka memberikan jawabannya langsung. Keren. Oke. Mulai simple semua. Oke. Itu satu ya tadi ya, put people safety. Yang kedua, mitigasinya? Betul. Yang kedua adalah protect business continuity. Bukan protect, maksudnya itu adalah business continuity. Jadi kita lebih melihat bisnis, bagaimana bisnis itu tetap berjalan dengan
sebenar-benarnya. Nah, business continuity itu sebenarnya ada dua lagi bawah turunannya, yaitu adalah defensive posture dan aggressive posture. Kenapa mesti ada dua? Kalau saya bicara yang defensif dulu. Defensif itu apa? Defensif itu adalah kita melihat untuk memastikan business continuity itu tetap berjalan. Apa saja sih yang mesti diperhatikan? Apakah supplier kita, vendor-vendor kita masih stabil? Mereka apakah terdampak sama bisnis? Customer kita bagaimana? Terus bagaimana sistem kita di internal? Bagaimana kita punya stakeholder environment dan lain-lain. Jangan sampai begitu kita buka toko, Satpol PP udah di depan mata, kita masih tutup. Kan pusing juga. Ya, tapi itu kejadian sih, ada kejadian. Betul. Ya, saya tahu. Ya, hal-hal kayak kita kan mesti dimitigasi. Oke, masuk akal. Yang paling penting, kita jangan cuma defensif, tapi juga ofensif. Di situasi kayak begini, siapa tahu dan kemungkinan besar kompetitor kita juga memiliki dampak hal yang sama seperti kita. Saat inilah kamu punya waktu buat ofensif untuk masuk ke market-market yang kamu tidak sulit jangkau pada saat situasi normal. Wow. Jadi misalkan kalau sekarang kita jualannya produk IT, bisa nggak kita langsung pivot jual Alkes gitu? Kayak kemarin kan lagi heboh tuh, masker kosong, APD kosong, PPE kosong, bahkan kondomnya kosong di pasaran. Kok bisa gitu, kita cepat switch gitu loh. Kok bisa gitu, bro? Betul. Nah, karena kita juga salah satu yang jual MRO, tadinya kita juga nggak pikiran. Ternyata kita bisa menjual adalah produk untuk disinfektan menggunakan lampu UVC. Oh iya? UV yang klasik. Jadi, buat di mall sekarang, oh bukan, maksudnya gini, saya heran dulu waktu awal-awal, begitu saya masuk ke kompleks, kenapa mesti ada orang yang semprot-semprot disinfektan ke dalam mobil, apa, ke luar mobil gitu loh. Ternyata pakai UVC itu bisa menghalangi atau membunuh germ atau virus yang beredar di sekitar mobil loh. Jadi kita buatkan kayak kubah gitu, pakai UVC semuanya, mobil tinggal masuk, set, nah itu bisa segera clean. Serius, itu gimmick buat itu? Buat, betul. Wih, gila. Terus yang sekarang lagi banyak itu adalah robot kayak itu loh, robot yang buat sapu lantai itu. Tapi dia tidak hanya pakai sapu lantai, tapi dia pakai lampu UVC. Itu buat ngebunuh virus sama bakteri yang ada di lantai. Dan itu saat ini lagi banyak digunakan untuk perkantoran atau manufaktur terutama yang masih buka. Wih, tapi ngomong-ngomong, alat itu UVC itu bahaya buat orang. Alat itu berapaan, bro? Kurang lebih paketnya Bhinneka, siapa tahu ada yang dengar langsung kontak Bhinneka saat ini juga kan? Terus terang saya nggak begitu hafal, tapi dia kan udah custom ya, tergantung size-nya. Kayak di pintu masuk mall kan ada beberapa gate yang memang mobil bisa masuk sekali 5, sekali 6. Tergantung dia mau seberapa lengkap ya, karena di situ nggak boleh ada orang. Orang tidak boleh terpapar sama UVC. Jadi mobilnya itu pun bahkan cuma boleh satu orang dan itu kecepatan mesti digomongin dia, Pak, mesti jalan mesti cepat ya 5 km per jam gitu, jangan pelan-pelan gitu, karena orang itu nggak boleh banyak terpapar sama alat seperti itu. Oke, menarik. Terus kemudian agresif? Ya itu, yang agresif adalah dari tadinya nggak jual barang-barang seperti Alkes, ya kita mesti masuk ke pasar Alkes. Atau mungkin tadinya buat teman-teman yang tidak jualan di pakai ojol, ya sekarang sudah saatnya pakai ojol. Pokoknya mesti segera agresif untuk, karena kita melihat tidak hanya kita yang kena dampak, tapi juga kompetitor-kompetitor kita juga kena dampak. Inilah saatnya kita masuk ke marketnya orang lain. Nah, ini saya setuju banget nih. Jadi, kebetulan di salah satu podcast saya ada membahas mengenai kita harus memprotek market kita dan juga melihat peluang lain yang di mana orang lain tidak masuk. Dan saya temukan banyak para pengusaha bisnis maupun seorang penjual, mereka malah tidak melakukan strategi itu. Mereka cenderung pasrah nunggu balik kondisi normal. Padahal menurut saya normal itu kayaknya kemungkinan tidak terjadi, bakal new normal kan gitu ya. Betul. Pasrah itu udah pasti nggak bisa deh. Nggak bisa ya? Oke. Yang ketiga, ya, strateginya nggak boleh.
nggak boleh stationary dia. Oke, yang ketiga Pak? Yang ketiga itu adalah secure liquidity. Jadi situasi kayak begini, ya harus secure liquidity. Itu yang paling penting, cash is king. Pertama-tama ya adalah kita melihat ada nggak kita punya AR-AR yang sulit ditagi karena customer, kita mesti mitigasi, bukannya mendatangi tukang tagi ya, maksudnya kita mitigasi, ngajak ngobrol sama customer ya, kita bertanya, Mer, ini gimana nih, ini bisa nggak dibayar kapan-kapan dengan yang lebih sopan gitu, biasanya karena sekarang biasanya yang utang lebih galak daripada yang setuju. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa tahu customer punya plan itu bayarnya bagaimana dia bisa membantu mereka untuk survive. Karena customer itu kan adalah kita punya ladang ya. Betul. Jadi kita juga harus membantu dia survive, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena kalau dia mati ya kita mati juga nanti. Setuju. Dan kita hubungan. Lihat, betul. Jadi kalau dia bisa pendek ya, panjang bisa, kita. Betul. Jadi kalau dia bisa planning dengan ada timeline-nya ya. Dan itu bila direconcile dengan berbagai macam customer, itu juga bisa benefit buat kita untuk bagaimana kita menentukan planning kita di ke depan seperti apa. Karena customer-customernya ini kalau kita bisa bantu, mereka juga pasti akan membantu kita. Kedua juga kita, jangan hanya lihat customer, kita juga harus membantu supplier kita juga gitu. Jadi kadang-kadang beberapa bisnis itu juga mereka kan harus saling sinergi ya. Setuju. Jadi kalau customer-nya kesulitan, tentunya kita kesulitan. Kita kesulitan, tentunya vendor kita kesulitan juga. Iya. Nah itu harus selalu dilihat. Ya, saya percaya itu tentang Bhinneka. Saya percaya tentang itu Bhinneka karena itu Bhinneka banget dari dulu tuh. Ya, lanjut. Betul. Kemudian yang paling sulit adalah mitigasi masalah cost. Jadi dari karena cost itu tidak simple. Memang sih listrik, air segala di kantor karena tidak beroperasi akan berkurang. Tapi cost yang paling besar 60-70% dari cost compost company itu adalah dari human capital. Nah, itu mesti harus dilihat-lihat dengan seksama mana yang ada yang kurang, mana yang tidak. Jadi masing-masing harus dibagi dulu, dilihat workload kerja masing-masing seperti apa, dan apakah objektif dari kerjanya tersebut masih relevan terhadap kondisi, terhadap semua framework kita yang sudah ada. Apakah dia bisa nambah market, apakah dia mempertahankan market, apakah dia bisa mengurangi cost, karena kan hidupnya itu cuma, yang penting adalah bagaimana kita juggling ya antara revenue sama cost gitu loh. Jangan sampai paham. Bisa dimengerti. Cost itu besar daripada revenue. Ya, karena bagaimanapun juga ini tergantung sama industri kamu di sektor mana. Kamu bisa lihat bahwa makin kamu ke dekat yang impactful seperti pariwisata, seperti restoran, seperti manufaktur yang tidak relevan. Nah, itu makin panjang kamu akan recovery-nya. Dan makin panjang kamu recovery, kamu makin panjang juga membutuhkan nafas buat menghidupi bisnisnya. Oke, masuk akal. Masuk akal. Nah, itu yang mesti diperhatikan, secure liquidity itu. Oke. Yang keempat, Pak? Yang keempat itu adalah stakeholder communication. Itu paling penting. Nah, dari company, itu ada melihat semua stakeholder-nya yang siapa saja. Ya pasti pertama adalah internal karyawan sendiri. Kedua adalah customer, ketiga supplier, keempat mungkin ada shareholder, kelima mungkin ada community. Nah itu juga mesti dilihat bagaimana kita mengkomunikasikan kita punya bisnis kepada semua. Komunikasi itu juga mesti benar, terarah, dan terutama buat yang karyawan. Jangan sampai semuanya bingung gitu loh. Ini kok si bos diem aja gitu. Ini udah pandemi, udah bulan ketiga, tapi kita masih nggak ada apa-apa ngapain gitu. Ini masih ada apa nggak di perusahaan gitu ya. Terus customer juga, nah paling penting customer gitu loh. Karena customer-customer ini belum tentu semua customer-nya kena dampak kan. Ada juga industri-industri yang tidak kena dampak. Kalau mereka berasumsi kitanya kena dampak, padahal kita enggak, nah kan lebih repot dia menghentikan order atau memindahkan
order ke kompetitor kita yang lain. Masuk akal yang tadi berkaitan dengan ofensif tadi kan ya? Betul. Vendor juga sama. Vendor kita juga bingung kan, ini customer yang ini masih hidup apa enggak gitu. Kalau dia enggak hidup nanti kita punya forecast stock dipindahkan ke kompetitor kita, repot juga kan. Oh, berarti sebenarnya selain memang kita melakukan CSR yang pakai masker tadi, itu juga sebenarnya untuk menunjukkan kondisi bahwa kita masih ada loh. Betul, stay relevant. Ah, cakep. Stay relevant. Message-message itu tetap harus ada di kita punya stakeholder. Bagaimana, terutama juga misalkan governance, government gimana, kalau tiba-tiba Satpol PP datang ke bisnis kamu, ya kamu udah bisa komunikasikan kepada mereka gitu loh. Bahwa ini di bisnis kita sudah mengimplementasikan protokol buat COVID gitu loh. Mesti berjarak, mesti pakai masker. Jangan sampai cuma gara-gara hal-hal yang sederhana, tiba-tiba toko kamu disegel gitu. Lucu juga. Oke. Jadi dari gambaran ini, kalau kita lihat tadi, sebenarnya ada tiga industri yang harusnya tidak terkena, harusnya ya. Atau kena pun dampaknya nggak terlalu besar. Pangan, kesehatan, dan teknologi. Berarti tiga itu ya? Betul. Kalau perbankan gimana menurut Bro Leo? Perbankan itu sebenarnya similar begini. Perbankan itu yang dampak adalah dari NPL. Jadi orang kayak begini ya, kemarin itu ada kejadian yang lucu. Kan Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa okay, semua yang kredit motor, UKM segala boleh dapat refi ya. Relaksasi ganti bahasanya. Relaksasi gitu loh, setahun ya. Gitu. Terus tiba-tiba salah satu bank pemerintah yang paling besar itu, yang banyak bisnisnya ke mikro, langsung turun babak belur dia punya sahamnya. Karena investor itu melihat bahwa 80% dari kamu punya customer itu ada di bisnis yang mendapatkan relaksasi. Sehingga relaksasinya itu akan meningkatkan kamu punya NPL gitu loh. Kamu punya kredit yang stuck ya. Lagi lah. Ya. Jadi begitu dia naik ya, investor merasa bahwa kamu punya liquidity akan terganggu. Sehingga bank itu sebenarnya terganggunya adalah gara-gara dari customer-customernya itu yang kesulitan membayar kreditnya balik lagi ke bank. Nah, ini yang saya jadi mulai ngerti sekarang kenapa kemarin saham-saham pada jungkir balik, salah satunya walaupun bank-bank pemerintah itu karena itu ya, Bro ya. Betul. Baru ngerti. Itu salah satunya. Sekarang. Karena ini kan simpang siur ya. Ini capman-nya mana? Ini ininya mana gitu loh. Iya, kemarin sempat legal tendernya nggak ada. Betul. Terus, kemarin sempat ada isu itu. Kita juga kita bisa lihat ojol bisa teriak, "Eh, gua nggak mau bayar nih, udah presiden udah bilang enggak." Iya. Udah gitu dengan entengnya nanti tinggal pihak sana mereka ngomong, "Udah jual aja kendaraan lu," gitu kan, tinggal ngomong. masuk akal. Oke, nah kalau kita bicara mengenai ini ya, so, yang paling berat kan pasti pariwisata ya? Betul. Nah, saya nggak tahu apakah Bro Leo punya tips dan trik mungkin kalau untuk buat teman-teman para pengusaha seperti pariwisata, saya nggak tahu ya. Karena pariwisata kan kayaknya cuma hotel, memang ada yang bilang, kenapa nggak dibuatin sewain buat orang-orang yang kena COVID gitu kan, dan bilang gitu kan. Ada juga yang mengatakan coba jual makanan, saya nggak tahu. Kalau dari sudut Bro Leo, apakah memang ada nggak? Kalau mama ada teman yang minta advice, kira-kira apa yang akan disarankan? Nah, kebetulan kita ada customer yang di hotel ya. Di hotel ada 2-3. Jadi kemarin itu adalah kita punya bantuan adalah kebetulan hotelnya hotel-hotel di daerah. Nah, mereka kebetulan juga size-nya besar ya. Jadi size-size besar itu sebenarnya untuk yang di daerah itu hampir bisa dikatakan hotel yang cukup besar dan cukup bagus di daerah itu mungkin dampaknya masih kecil ya, masih sekitar 50%. Kenapa? Karena orang-orang daerah itu lebih
tidak separanoid orang-orang di ibu kota atau di Surabaya atau di Bandung segala. Jadi mereka bila hotelnya dari tadinya semalam 1 juta turun ke 700 ribu aja, itu orang-orang di daerah tuh banyak yang balik ke hotel. Oh, really? Tinggal di hotel, betul. Jadi orang-orang di kayak jadi lokasinya itu, aduh saya agak lupa sih ya. Karena saya nggak membantu detail, tapi kira-kira jaraknya antara cuma dari Jakarta ke Bogor. Tapi ini di daerah ya, jadi di satu di Palembang, satu di Riau, satu lagi di Samarinda, nggak salah itu. Jadi okupansi itu masih sekitar dapat sekitar 50%. Wih, not bad loh. Betul, karena bagi mereka ke hotel itu seperti ke taman bermain lah. Anak-anak bisa main, renang, dan lain-lain. Tapi nah, bukankah ada gosip mereka nggak boleh keluar dari kamar itu? Saya belum pernah dengar ini sih. Cuma selama ini yang mereka masih bisa hidup adalah dari seperti itu. Sama mereka karena areanya luas ya. Jadi mereka menyewakan kayak area-areanya itu. Tapi sesuai sama protap ya. Jaraknya tetap ada yang 2-3 meter. Itu kayak ada booth-booth makanan. Jadi kayak bikin pasar malam. Wih, nice ya. Itu setiap hari dan lain-lain. Jadi lapangan parkirnya benar-benar disulap buat acara-acara seperti itu. Asalkan mereka tetap mengikuti protap. Karena kan tadi kalau stakeholder-nya, government-nya nanti bilang salah ya jadi kacau lagi. Tapi menarik ya. Kalau Bali kayaknya apakah mungkin bisa dibuat seperti itu ya Bali ya? Nah, Bali itu problemnya adalah customer terbesar mereka datang dari mancanegara sama orang-orang yang di luar Bali. Boleh dikatakan middle high di Jakarta ya. Dari Jakarta, maksudnya dari kota-kota besar. Itu yang paling kena dampak sebenarnya. Jadi mereka cuma paling bisa menawarkan kamar yang long stay. Kemarin kita bisa lihat di hotel yang di Mega Kuningan itu bisa long stay sebulan cuma bayar 5 juta. Nah, gile, lebih murah daripada kos-kosan. Iya, betul-betul. Saya dapat informasi itu sih. Ya kan, apakah, hebat banget. Cuman kan apakah ada yang terisi apa enggak, itu yang saya nggak tahu. Beberapa orang-orang itu memang lebih sukanya memang pindah ke situ daripada dia bayar kos-kosan ya. Pindah sih. Oh. Jadi kalau ngomong gini kan berarti yang bisnis kos itu jadi apa punya ofensif ya. Jadi ada yang ngambil marketnya ya. Betul. Nah, dan yang lain juga adalah hotel-hotel juga yang jualan makanan sekarang kan. Jualan makanan pakai ojol kan. Jadi makanannya itu dikemas dengan packaging lebih baik, bikin hampers dan lain-lain. Memang sih dulu-dulu seperti udah ada, tapi dari tadinya menunya itu harganya 200 ribu per paket, dia turun sampai seharga 50 ribu per paket. Ah, menarik. Nah, itu terus-terus dikembangin karena mereka sudah punya skalanya buat bikin mass betul, catering betul. Ya. Betul. Sebenarnya intinya selama kita mau bergerak, everything masih possible ya. Betul. Terus ada juga yang kemarin itu industri-industri yang masih bisa bekerja, terutama yang berorientasi ekspor ya. Kayak kan tadi kan kalau kita sebut manufaktur otomotif, karena orientasinya dalam negeri ya pusing lah. Tapi banyak industri yang orientasinya ekspor, yang bikin sepatu, bikin baju, bikin apalagi ada kemarin perhiasan, televisi juga banyak yang masih industri ekspor, itu masih jalan semua. Nah, industri-industri itu sekarang protokolnya adalah buru-buru mereka nggak boleh lagi makan di pinggir jalan. Kalau dulu kan cuma tinggal pinggir jalan, rombol tuh di warung-warung sekitarnya. Memang sih itu mematikan ekonomi lokal sih. Iya, mau. Karena sekarang protokol COVID, jadi nggak boleh makan di luar. Hotel-hotel itu banyak mengambil catering-cateringnya mereka. Oh, dan yang bisa suplai skala catering untuk satu hari 10.000, 20.000 box, ya nggak banyak kan. Salah satunya adalah hotel yang memang punya dapurnya kapasitas besar seperti itu. Jadi hotel itu sekarang banyak support ke tempat-tempat yang seperti itu. Masuk akal. Yang saya tahu customer kita ada dua masalah yang melakukan seperti itu. Masuk akal. Berarti kesimpulannya memang pengusaha kecil kalau dia nggak muter otak, ya dia cuma ngandalin stay di tempat akan finish saja ya. Betul.
Jadi mesti kita mesti moving ya, motion ya, bergerak ya. Betul. Nah, pertanyaan saya nih, ini pertanyaan yang menarik nih berikutnya. Kalau menurut data kemarin kan Pak Airlangga dengan memberikan data katanya Juni, kata gitu ya, kalau nggak salah Juni tanggal 2 atau tanggal 6, saya lupa gitu ya. Tapi kalau menurut seorang Bro Leo dengan melakukan riset ya, pasti udah melakukan riset, saya juga ada riset kebetulan, apakah mungkin nggak di bulan Juni? Menurut, kalau karena saya agak ragu, karena di Jakarta ketika saya belanja, misal beli keperluan sehari-hari, kok saya lihat di jalanan masih rame sih, malah rame menurut saya. Malah cenderung macet kadang saya menemukan. PSBB nggak benar-benar berjalan dengan baik ya menurut saya. Menurut saya loh ya, nggak tahu bagaimana menurut pandangan Bro Leo. Ya, ini sebenarnya tidak hanya terjadi Jakarta. Even kalau yang saya baca-baca ya, di Amerika aja berbagai gubernur negara bagian aja juga mereka juggling bagaimana caranya untuk mempertahankan ekonomi di satu sisi dan tetap kesehatan ya warganya untuk kesehatan. Jadi untuk lihat dari data sebenarnya ada lihatnya ya sama gitu loh, bahwa kita kalau lihat saja di metriknya yang di koran-koran nasional, kita punya yang mana yang ODP, PDP, sama yang terkena dampak COVID, sekarang kalau nggak salah udah sampai berapa ya, 20 ribu apa 30 ribu ya. Itu kan dia kurvanya belum melanda itu. Belum. Kurvanya masih naik terus kan. Dan kalau yang melanda itu cuma yang meninggal loh. Nah, yang menarik adalah kalau Sabtu Minggu, datanya cenderung landai. Tapi begitu Senin, naik lagi. Betul, itu kan karena yang Sabtu Minggu yang petugas yang ngetesnya juga libur. Tidak ada, betul. Maksudnya itu. Maksud saya itu tadi, gambaran. Bukan, ya. Bukan virusnya mah nggak libur. Virusnya nggak libur. Oke. Lanjut. Terus? Itu dia masih terus naik, kan? Sedangkan kalau ekonominya itu udah cenderung turun, gitu loh. Gitu loh. Kita setiap hari mendengar ada siapa ini, apa, layoff lah, startup ini tutup lah. Ya, KFC juga kena dampak, katanya. Iya, betul. Sooner or later ya tadi itu, kalau bisnis-bisnis ini yang lambat mengantisipasi new normal, yang dia tidak nggak punya motion, dia akan cenderung turun terus gitu loh. Nah, itu kan pemerintah harus membantunya bagaimana menyeimbangkan antara yang kurva virusnya yang terus naik itu dan ekonomi yang turun. Ya, kalau perhitungan kita, itu sebenarnya justru baru bisa normal itu dengan kondisi growth rate-nya kita ya, itu mungkin sekitar Agustus bahkan. Agustus apa nih? Akhir atau awal? Ya, Agustus itu adalah yang paling optimis sih sebenarnya. Oh, oke. Okay. Yang pesimis itu 2021. Waduh, oke. Ini menarik. Jadi mau nggak mau, kita harus melakukan inovasi-inovasi apa gitu ya. Dan betul. Itu juga yang saya lakukan sih. Sebenarnya saya juga melakukan banyak inovasi justru di work from home, bukan makin santai, malah makin sibuk. Betul ya? Kayak gitu ya? Oh iya. Work from home justru malah jadi nggak ada jam ya. Iya. Bahkan saya mau mengundang seorang Bro Leo ini setengah mati, susahnya minta ampun ini. Jadi saya bisa paham. Jadi artinya persiapan kita paling bagus, optimis kita di Agustus, berperkiraan, karena perkiraan saya juga sama. Soalnya saya malah Agustus juga sama, saya ngeliat kurva, tapi kok saya jadi agak lucu ngeliat kurva, kok di Sabtu Minggu, ternyata kemarin sempat ada cairan yang habis juga kan, cairan untuk pemeriksa labnya. Jadi saya mikir, wah ini data ini gimana nih, apakah masuk real apa enggak, jadi pertanyaan berikutnya kan buat saya. Dan memang belum ada kelihatan dampak-dampak kelihatannya bakal melandai, belum ada penampakan gitu ya. Saya melihatnya belum sampai peak gitu. Betul, belum sampai peak. Jadi kelihatannya kalau kesannya melandai, itu karena cairannya habis kalau saya temukan. Nah, jadi ini menarik buat saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari gambaran ini, berarti kita harus melakukan persiapan, melakukan apa sih bahasanya ya, persiapan, apa perbaikan, motion, atau apapun. Dan kalau ditanya, kita juga nggak tahu apakah yang kita akan lakukan berhasil apa enggak, juga kita nggak tahu ya. Atau ada clue-nya? Keberhasilan itu kan bisa dilihat dari berbagai hal ya. Misalkan apakah, kan tadi kita ngomong masalah kurva. Betul. Sekarang kita balikin aja, kurvanya itu terhadap kita punya bisnis. Bagaimana ya, impact-nya. Ya. Dari, ya itu tadi, mekanisme yang paling gampang adalah pada saat kita mengontrol antara pemasukan dan pengeluaran. Oke. Apakah pengeluarannya itu
kurvanya juga dia berkurang, atau misalkan pengeluarannya itu malah naik, tapi revenue juga ikutan naik. Jadi kan seperti itu kan. Kalau misalkan saya hari ini adalah startup, di mana saya cuma punya pekerja itu cuma ada 5-6 orang, tetapi saya punya bisnis, itu memiliki value proposition yang sangat baik selama masa pandemik. Misalkan siapa tahu kita bisa menemukan masker yang canggih lah, yang bisa menyerap 99% dari virus COVID gitu loh. Nah itu kan meskipun orangnya sedikit dan kita support maskernya ke pabrik lain, tapi kan kita bisa terus tambah orang. Dengan tambah orang kan bisnis tetap naik. Jadi bukan berarti gara-gara COVID tapi kita tidak memperhatikan bahwa kita punya bisnis relevan atau tidak. Tapi kalau bisnis kita relevan dan bisa grab ke market lain, why not kita nambah cost untuk menaikkan revenue. Nah, kita punya impact-nya benar atau tidak, ya dengan kita melakukan monitoring apakah usaha-usaha kita dari 4 framework yang tadi sudah disebutkan itu bisa menekan cost kita dan membuat kita tetap hidup, atau menekan cost kita dan tetap membuat revenue kita tetap naik. Oke, jadi patokan rumusnya sederhana, liatin kurva dulu, kalau kurva kita terus naik, berarti income kita naik dan cost kita juga cenderung yang mengikuti lah ya, kita bisa bahasa bilang mengikuti lah ya, ketika naiknya ya. Asal bagus, asal jangan sampai cost-nya lebih tinggi daripada itu, berarti kita sudah dalam kondisi dangerous gitu ya, bahasanya gitu ya, kurang lebih ya. As simple as that. Ya, as simple as that. Kalau kita mau tetap stay, at least cost kita tetap di maintain supaya bisa turun. Oke. Okay. Karena makin di cost-nya turun, makin banyak kita punya spare cash untuk kita punya hidup. Nah, itu akan membuat bisnis kita tetap bisa stay sampai selama-lamanya kita punya cash masih ada. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bro. Pasti kan ada orang-orang di luar sana yang kena dampak. Sudah pasti bisnisnya akan berantakan. Bahkan mungkin ada karyawan yang sudah kena pemecatan. Ya, kita ngomong dalam konteks di dunia penjualan. Karena kalau di dunia secara umum kan repot nih ya. Kita ngomong sebagai salesperson. Karena kebetulan channel saya ngomongin tentang salesperson, tentang marketing, tentang bisnis gitu ya. Jadi, apa yang disarankan kepada seorang Leo, kepada mereka itu? Sebenarnya cuma dua sih. Pertama adalah survival. Oke. Okay. Survival itu, ya itu tadi, kita sudah jelaskan empat kerangkanya, mau yeah. untuk survive seperti apa. Kedua adalah shifting, motion. Pokoknya jangan diam di tempat, mesti segera bergerak. Cari peluang yang masuk ke dalam kita punya bisnis. Mau pakai dia, mau analisa pakai BCG, kayak mau analisa pakai yang apapun juga, kita lihat aja. Terlalu kecanggihan. Ini kan orang pengangguran. kecanggihan. Kita lihat aja, kita punya kemampuan apa saja. Oke. Okay. Kita punya resource apa saja, peluangnya yang tersedia apa saja, nah okay. itu yang kita ambil. Oke. Okay. Pokoknya penting move dah, jangan diam di tempat. Oke. Okay. Jadi kita melihat kemampuan kita apa, kita bisa punya, kita bisa melakukan apa, itu aja yang difokusin dulu ya. Betul. Oke. Okay. Okay. Buat teman-teman yang memiliki talenta untuk teknologi, nah itu adalah saat yang tepat buat mencari peluang-peluang value proposition apa yang bisa kita tawarkan dari resource kemampuan yang kita miliki. Betul. Kita bikin aplikasi yang sebenarnya aplikasinya adalah begini. Kita masih ada satu, bukan kita sih, saya masih ada satu keraguan adalah kayak sekarang saya mau makan pisang hijau, gitu loh. Nah, sekarang cari deh di aplikasi di ojol-ojol. Gimana cara menemukan pisang hijau di aplikasi yang cuma mention nama restoran, ya, tapi tidak mention nama menunya. Ya, susah itu. Susah. Saya juga ngalamin kesulitan itu. Ya, setuju. Kemarin saya mau cari lupis. Nah, mati saya. Cukup lama saya browsing-browsing, nyari-nyari. Ini yang mana sih jual lupis? Ya. Nggak ada tuh, nggak ada. Betul. Belum ada, kan? Belum ada. Nah, itu saya mungkin salah satu yang menarik tuh. Bisa nggak
model matchmaking seperti itu gitu. Jadi karena memang aplikasi-aplikasi ojol hanya mention restoran, tapi tidak mention menunya. Dan yang kurang ajarnya menurut saya belakangan di ojol itu, ini yang saya pegang di handphone saya, malah sekarang dulu masih ada kalimat rekomendasi itu, tapi sekarang malah hilang sama sekali. Malah yang muncul cuma restoran saja. Kok malah fungsinya dikurangin menurut saya gitu ya. Ini menarik buat saya sih. Tapi ini this is good idea karena ya kebetulan di perusahaan saya juga saya lagi nambah karyawan sih. Bukan? Ya, saya malah nambah karyawan. Kenapa nambah karyawan? Karyawannya khususnya di bidang teknologi sih yang gue tambah. Betul. Bener. Karena mau nggak mau, saya harus speed up bisnis kita. Betul. Setuju. Setuju. Ini adalah saat yang tepat untuk shifting bisnis ke era teknologi ya. Oke. Nah, ini yang pertanyaan menarik kan. Kebanyakan keraguan seseorang begini. Ini keraguan seseorang. Anggaplah ada seseorang datang, dia bilang, oke Pak, saya mau shifting. Tapi pertanyaan menarik, saat saya shifting, nanti ekonomi menjadi normal, bukan new normal, berarti saya rugi dong Pak. Nah, bagaimana pandangan seorang Leo yang melakukan riset kemarin? Mungkin nggak sih akan kembali normal, tapi bukan new normal gitu? Normal ke new normal balik lagi ke normal itu ya. Mungkin saya terjadi, tapi menurut saya itu probabilitasnya gini, dari misalkan 100 komponen new normal, paling yang bisa balik ke normal itu paling cuma sekitar 70 lah Pak, masih enggak, mungkin 60% kali maksimum. Dasar pikirannya yang menarik adalah karena behavior orang tadinya itu tidak mungkin banyak orang yang tidak mengenal order makanan via ojol. Sekarang lebih banyak orang yang menggunakan via ojol. Orang yang tadinya membeli makanan itu mesti datang ke supermarket, sekarang bisa belanja di e-commerce. Betul. Orang yang tadinya harus bekerja itu datang ke kantor. Betul. Dan sekarang bisa cukup WFH doang. Karena semua sudah dimonitor, sudah bisa dikontrol. Terus orang-orang tadinya yang harus komuter, mesti naik motor, naik mobil, yang macam-macam, naik kereta, ya itu pasti sudah, mungkin malah sekarang cukup pakai Zoom aja seperti kita sekarang gitu, tanpa harus datang. Betul. Datang ke kantor gitu. Jadi, behavior itu akan segera shifting sih, dan memang salah satu yang katalisatornya adalah teknologi itu. Jadi kalau dalam prediksinya seorang Bro Leo gitu ya, dari hasil risetnya kemungkinan akan balik pun cuma hanya sekitar ya 60-70% gitu ya. Betul. Sisanya akan tetap malah makin berkembang. Jadi kalau istilah kita kan teknologi ini memang bakal ada, yang kita sekarang per hari ini kan, memang teknologi ini bakal ada. Cuman bedanya adalah kita nggak menduga bahwa teknologi ini datangnya jauh lebih cepat daripada seharusnya kan, gitu aja. Tuh, kan digital transformation yang dipaksakan. Iya, ini bener-bener kayak, kalau menurut saya sudah punya planning ini, rencananya itu mungkin di tahun depan. Tapi ngeliat kayak gini, kejadiannya dalam waktu minggu harus sudah berubah. Betul. Yes. Menarik. Sekarang order makanan aja kalau mau datang ke kasir aja, kalau bisa ngomongnya dari jarak jauh bayarnya pakai itu, payment elektronik. Iya, cashless, betul. Nah, berarti pertanyaan menarik yang berikutnya, mungkin yang terakhir adalah, apakah akan ada teknologi terbaru yang akan dibuat oleh Bineka? Dalam arti ke kontak ke customer, ada sesuatu yang akan menarik, akan ditawarkan oleh Bineka? Dari sisi ada. Sebenarnya, kita lagi ada project sebenarnya, itu adalah membuat Bineka itu saat ini ada store, ada offline store, ya, yang kondisinya saat ini adalah terdampak sama ya COVID juga karena mallnya tutup. Oke, okay. Ada di mana aja? By the way, tokonya sekarang ada di mana aja? Sekarang ada di Mangga 2, Ratu Plaza, ada di Ambassador, Point Square, Surabaya juga kita ada satu. Nah, kecuali yang di Gunung Sahari dan di Surabaya karena itu ada di kita punya office ya. Yang di mall itu practically udah hampir tidak ada customer yang datang dan memang
jualannya itu sekarang berdasarkan dari customer-customer yang dipegang sama anak-anak store. Nah, mereka jualannya ya udah karena bisa via WhatsApp jualan, ya udah nggak perlu store lagi jadinya. Store-store ini nantinya akan bertransformasi menjadi kita sebutnya adalah kayak pickup point lah. Jadi tadinya store-store ini ada di mall, nantinya adanya di area-area yang dekat sama customer-customer kita di bidang industri dan manufaktur. Jadi bentuknya kayak kita bisa sebut adalah bentuknya kayak food court lah. Kayak food court tapi di dalamnya itu ada barang-barang kayak terisi sama MRO dan beberapa barang-barang dari kita punya vendor. Itu lokasinya ada di berbagai daerah yang manufaktur. Jadi untuk supply dan kirim-kirim ke customer kita juga jadi lebih mudah. Dan itu ada tersebar sekitar yang baru itu mungkin sekitar 4-5 titik lah di sekitar. Kayak point of delivery-nya gitu ya. Tapi bukan point of sales ya. Point of sales-nya sudah hampir tidak ada, dia cuma point of delivery. Point of sales-nya itu sudah dilakukan secara digital seperti kita sekarang. Keren. Jadi sales-nya keren. Saya gitu loh, Arif, customer-nya ya tanyanya mau apa gitu loh, barang-barang ini ya, saya cuma tinggal lihat di sistem, okay, barang ini ada di Karawang, barang ini ada di Cikampek. Nanti ya orang yang dari sana yang dispatch sendiri customer. Nah berkaitan dengan behavior sales, karena saya tahu Bhinneka ini adalah orang high tech. Pertanyaannya adalah kan kalau sebelumnya kalau kita toko kan jelas ya, orang datang, kemudian disapa, kemudian kita jualan. Betul ya? Nah kalau sekarang tadi dikasih tahu bahwa sekarang metodenya pakai handphone. Ya handphone di chatting dan sebagainya. Nah kalau meeting project, adakah behavior yang berubah cara melakukan proses sellingnya, selling cycle-nya prosesnya? Behaviornya cuma berubah adalah dari tadinya face-to-face ya ke online. Tapi dia punya prosesnya tidak berubah kan? Proses tidak berubah. Dan ada tingkat kesulitan yang berbeda nggak yang dihadapi oleh para teman-teman sales di Bhinneka? Ya. Yang paling sulit adalah karena kita orang Indonesia, itu kita adalah makhluk-makhluk sosial. betul. Kayaknya kalau nggak ketemu face-to-face itu nggak salaman, kayaknya nggak afdol gitu loh. Iya. Belum lagi misalkan kadang-kadang customer juga agak kesulitan ya untuk menjelaskan apa sih yang dia inginkan gitu loh. Jadi kalau dia bisa menjelaskan dengan clear, itu akan lebih mudah. Kedua juga sebenarnya sama kayak sekarang dialami sama edukasi online. Nggak cuma orang tuanya yang gaptek, gurunya juga gaptek gitu. Sama juga customer-nya kadang-kadang suka gaptek. Iya, betul. Buat menjelaskan dan menggunakan kayak aplikasi kayak Jamboard yang bisa tulis-tulis. Yang ada juga dia nulis-nulis sendiri terus tulis gambarnya di ya, semuanya ya, kayak gini loh. Ya. Sebenarnya seperti itu aja sih. Jamboard itu berarti kan mesti pakai kayak model tab dan iPad gitu ya? Atau touchscreen ya? Mouse bisa sih, cuma rumit aja. Iya, betul. Iya, berarti mau nggak mau berarti notebook yang berkaitan dengan touchscreen akan makin sellable ya harusnya kalau mama kita dikonekkan dengan Jamboard ya? Betul. Menarik. Okay, Bro Leo, thank you banget. Kayaknya nih informasi udah banyak banget. Ya, saya udah seneng banget ini dapat informasi. Saya yakin juga para teman-teman juga dapat informasi banyak banget dari seorang Bro Leo nih. Ya, nanti kalau mau nyari Bro Leo, nyari kemana nih? Pasti saya tahu. Kalau nyari langsung susah pasti. Tapi kalau mau cari informasi di channel atau mungkin di LinkedIn atau apa gitu, nanti biar saya masukin, saya tuliskan nanti di bawah ini gitu. Ya, di LinkedIn sebenarnya paling gampang sih. Cari aja nama saya Leo Antonius, bukan Leo of Judah ya. Ini saya juga susah nih gantinya. Ya nggak apa-apa. Ini nggak bakal muncul kok. Tulisan ini nggak bakal muncul kok, Bro, di rekaman. Jadi nanti Leo Antonius cari di LinkedIn dan. Ya LinkedIn. Tapi memang jangan kaget ya teman-teman ya kalau tulisannya nanti bahasa Inggris melulu karena di sana dia bahasa Inggris semua tulisannya ya. Tapi bukan berarti dia orang bule, bukan. Dia orangnya Pak Le, gitu ya. Jadi bisa komunikasi bahasa Indonesia. Dan memang tulisannya semua bahasa Inggris sih. Kayaknya memang status Bro Leo nggak ada yang bahasa Indonesia kalau saya lihat. Kayaknya status bahasa Inggris terus.
Ada. Saya banyak sekarang mulai mencoba untuk posting yang ringan dan pakai bahasa Indonesia juga sih. Iya. Tapi sebenarnya nggak perlu ringan-ringan juga, karena itu memang ilmu banget sih kemarin tuh. Ilmu banget. Thank you banget buat masyarakat Indonesia. Ini luar biasa banget. Dan itu aja ya. Dan pastiin lagi juga jangan lupa di websitenya Bhinneka ya. Betul. Bhinneka itu kata kuncinya apa? BHINN ya? Double N. Ya, bhinneka.com, double N. Nanti juga linknya ada di sini. Nanti, jadi kamu bisa di situ ya. Nah, itu aja mungkin yang saya sharing. Terima kasih untuk Bro Leo. Terima kasih atas hari ini yang luar biasa. Thank you. Tapi sebelum kita tutup, Bro, saya matikan dulu rekamannya. Kemudian nanti ada yang mau saya ajak nanti sebentar. Oke? Thank you, teman-teman. Semoga video ini berguna buat Anda. Sukses buat Anda. Dan salam performance. Bye-bye.